Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, jumpa lagi di channel Haryanto Dosen. Nah guys, kali ini kita ingin menunjukkan eksperimen bagaimana sih uji coba kita hari ini. Oke guys, banyak kali yang mengomen kita dan bang tolonglah buat cara eksperimen yang berbeda. Nah agak sedikit menonjol ya bang. Oke guys, jangan tunggu lama-lama. Ayo kita nanti berikut videonya ini. Guys, saya mau review dulu. Hari ini guys, kita udah beli alatnya. Bagaimana uji cobanya pada pagi hari ini? Yang pertama kita ini bukan ya. Ini minum. Oke, yang pertama kita beli di sini guys, ada Sprite ya, Sprite. Juga Sprite juga ada 2. Yang pertama kedua ada Coca-Cola ya. Baru kita beli. Oke, ada 4 Coca-Cola. Oke guys ya, ada 4 Coca-Cola. Ya. Oke. Oke guys, di sini ada 4 Coca-Cola. Ya, 4 Coca-Cola, 2 Sprite, 2 Fanta. Nah, di sini guys, kita mau menunjukkan bagaimana reaksinya. Oke, yang ke alatnya apa aja? Yang pertama Pepsodent, ya. Pepsodent ya. Selanjutnya ada Mentos. Ya tuh guys. Nah, apa terjadinya? Kita lihat di sini. Gimana? Guys, kita lihat bagaimana Coca-Cola ini berjalan. Nah, meledak. Bagaimana perkembangannya? Yuk, kita lihat yuk, guys. Oke, kita coba ya. Oke. Apa yang terjadi? Oke, kita review guys. Coba dosen. Ini Mentos. Kalau kita masukkan di sini bagaimana? Oke. Tiga. Kita lihat guys. Oke, kita lihat bagaimana dengan Fanta. Dengan Fanta ya, ya. Kita lihat dengan Fanta. Kita coba yang ini.
I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. Oke, ini Pepsodent, kita masukkan ya. Oke, Pepsodent, kita masukkan ya. Lihat ya, seperti ini aja hasilnya. Coba, ini masih Pepsodent yang kita kasih sedikit lagi. Oke, kita lihat. Sedikit aja ya. Oke, kita coba sekali lagi. Ini yang kedua ya guys ya. Kedua. Kita coba. Tinggi ya. Kita coba. Ada Mentos dan ada juga Pepsodent ya. Kita masuki bersama-sama. Satu, dua, thank you.
close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. 1, 2, 3. Lama kita goyang, Kucok. Tidak terjadi apa-apa ya. Kenapa guys? Ini mungkin udah reaksi dari Mentos tadi ya, tidak berfungsi lagi. Kita coba satu. Selesai ya guys ya. Kita coba yang ini. Ini yang ketiga ya, Fanta ketiga. Oke. Kita Fanta ketiga, kita coba dengan Pepsodent. Oke, kita coba guys ya. Pepsodent. Wow, tidak tinggi ya. Wow, itulah tadi ya. Itu video kita. Ini tadi Fanta. Kita coba untuk apa ya? Kita coba untuk Fanta merah ya. Oke, Fanta merah guys, kita lihat reaksinya untuk eksperimennya. Tidak jadi apa-apa. Tapi berbusa ya. Agak berbusa. Oke. Oke guys. Oke, kita lanjut. Kalau reaksinya, kita lihat ya. Kalau reaksinya tadi Fanta merah dengan speed, apa yang terjadi? Coba terakhir. Kalau ini kita kosongkan tadi, bagaimana reaksinya ya? Kita
isi dengan Mentos. Oke guys, pantai yang kosong kita isi dengan Mentos ya. Time is barely on our side. Hari ini kita lihat ya, ini yang terakhir, Coca-Cola terakhir. Bagaimana reaksinya untuk setelah saya masuk ke Mentos ya, Mentos yang di pantau kosong tadi, apa yang terjadi? Oke guys, coba ya. Tercada ya. Aduh. Oke, ini udah yang terakhir guys ya, untuk Coca-Cola yang terakhir. Itulah uji coba kita, berarti eksperimen kita berhasil. Untuk Coca-Cola untuk pantai ya, untuk pantai itu sedikit ya, buihnya terlalu sedikit ketika kita masukkan tadi Pepsodyne terus Mentos ya, itu sangat sedikit hasilnya. Oke guys, jika kalian suka untuk video saya ini, silakan like, subscribe dan komen dan share untuk video kali kita ini ya. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.